Oke, jadi gue bakalan coba hubungi si Kay atas kemarin gue nemuin skelennya ada di rumah Kamek gitu ya. Karena kemarin tuh Kay sempet telepon gue masalahnya. Gue telepon deh. Dia di kota nih, cuman nggak tahu ngangkat atau enggak ya. Halo Kay. Kay, lu lagi di mana sekarang? Wah, gue lagi di bengkel, mau ganti velg, kenapa? Oh, lu lagi di bengkel? Kebetulan banget dah, gue mau ada sesuatu yang gue ngomongin dah ke lu. Sesuatu? Lu mau ngomong apa nih? Jarwo, lu jangan coba-coba ngebohongin gue ya. Lu dari keluarga kami kan, Jarwo. Ah, lu sekongkol sama si Johan nih. Kayak makanya lu dengerin gue dulu deh. Mending kita ketemu dulu sebentar deh. Soalnya ada sesuatu hal yang harus gue bicarain ini. Ya udah, dimana? Lu jangan... Bebas sih. Sekongkol sama si Johan dulu ya. Enggak, gue gak mungkin sekongkol, Kay. Serius deh. Ya udah, lu tentuin lokasi. Gue bakal kesana, oke? Gue ganti velg dulu bentar. Oke, yaudah, gue bakalan cari lokasi dulu deh. Lu tunggu ya. Oke. Oke guys, jadi gue bakalan ketemu Kay. Gue bakalan ceritain soal yang kemarin itu. Yang dimana gue itu baru aja ketemu si ruang ini ya. Dia ada di rumah Kamek. Oke guys, kita cari tempat dulu ya. Tempat yang cocok buat kita ketemuan dah sama si Kay. Kayaknya kita bisa ketemuan di ini dah. Mana ya? Garasi merah kayak. Jangan Garmer dah. Kalau ke Garmer kayaknya kalau deket banget sama perkotaan ya, gue agak ngeri juga. Takutnya si Bruang datang gitu. So gue bakalan masuk dulu dah. Tadat gue keluar dia dulu. Soalnya gue mau ngomong agak hal penting banget nih soalnya nih. Ini semoga Kay percaya karena dia tuh marah banget cowok sama keluarga Kamek ini. Halo Kay. Halo. Oh, lu share lokal gila lu. Sabar Kay, gue lagi OTW ke garasi putih Kay. Tahu kan? Garasi putih yang mana yang samping Garmer? Jangan, bukan. Ntar gue share lokal nih, bentar lagi nih sampai nih gue nih. Oke. Ya udah. Korek. Lu tunggu dah. Oke, kita ketemuan di sini aja deh, guys. Gue kayak dengar suara mobil sih. Gue kayak agak dengar suara mobil nih tadi nih. Mana ya? Itu apa ya? Kayak dengar suara mobil masalahnya. Akhirnya lu datang juga, Kay. Hei, kok lu langsung todong sih, Kay? Sabar dulu. Lu dengerin gue dulu dah. Lu dengerin gue dulu, Kay. Lu sabar dulu, Kay. Jangan langsung todong. Setelah lu ngomong, gue mau ngomong ke lu, oke? Oke. Lu mending masukin dulu lah senjata lu. Gue di sini mau ngomong baik-baik ke lu dan gue mau kasih sesuatu informasi yang sangat penting dan lu pasti bakalan kaget. Ini lo, Kay. Lu mau bilang apa? Ini. Lu kayaknya kan ke keluarga Kamek tuh kayaknya udah enggak percaya banget kan? Menjak, lu itu HP lu yang bener lah. Sabar dulu, adik gue telepon ini. Jarwo, kenapa Bill? Bangsat, mobilku dicuri yang BMW 8 sama ini apa orang yang ada hubungannya itu loh, yang sama topeng beruang, yang topi koboi. Siapa itu? Ya yang topi koboi itu, mobilku dicuri BMW 8 ku. Lu di mana sekarang? Sama beruang apa gimana? Ini aku udah di Garkot nih. Lu udah di Garkot? Yaudah, masuk radio aja deh. Radio berapa? 11 ya, 11 deh. Gue bantu tuh. Gini dah. Ntar gue ceritain. Soalnya gini, itu ada topi koboi. Topi koboi juga kemarin ada sedikit sangkut potnya, dia nggak ke ngejar-ngejar skyline lu juga kayak soalnya. Topi koboi siapa lagi topi koboi? Dia, gue nggak tahu sih, tapi kemarin dia sempat perang dengan beruang kayak, makanya gue bingung kayak. Topi koboi sempat perang sama beruang, itu siapa lagi deh? Nah, intinya gini, dia ngapain topi koboi ini? Nyuri mobil temen lu?
Iya, dia nyuri mobil sipil, mobil adik gue. Itu bukan urusan gue, bro. Iya, iya. Gue butuh RT34 gue balik, oke? Okay? Iya, gue tahu. Kalau mobil dicuri, gue nggak peduli, Jarwo. Gue tahu, oke. Okay. Tapi kemarin dia sempet ada sangkut pautnya dengan Skyline lu. Dia nggak tahu kenapa dia ikut kayak berperang gitu, ngambil-ngambil Skyline lu gitu. Gue nggak tahu tuh. Ya itu terserah. Jadi lu simpulin kalau mereka komplotan juga gitu. Iya, gue cuma simpulin doang gitu. Ya, gue kayaknya mau bantu adik gue dulu dah. Ya, jadi terserah lu sih, kalau mau ikut nyari informasi tentang Kobe itu juga ngejar bareng gue ya, itu selalu lu mau ikutan atau enggak. Gue kayaknya mau ini dulu dah. Tapi dia ada sangkut pautnya kan? Ada, bener. Ada sangkut pautnya. Ya udah, gue bakal cari info tentang dia juga. Tapi setelah itu, lu omongin apa yang lu mau omongin tadi, oke? Okay? Oh, ya udah oke okay, oke. Okay. Lu mau ikut ngejar nih berarti nih. Yaudah, ya udah ya. Radio 11. Radio 11. Itu kamacho siapa anjing? Ini siapa lu? Eh, halo radio cek, Jaro Jen radio. Radio berapa? 11 11, Kay. Hah? 11 11 11. 11. Siapa kamacho? Gue enggak tahu dia siapa. Tiba-tiba di sini. Halo, di mana, Bil? Bentar, aku mau dijemput Johan. Ah, jemput Johan. Gue sama Kay nih. Mana? Tunggu aja. Aku nih. Kelapannya tuh. Itu kelapannya. Ah, mana kelapannya? Oh, iya itu. Tunggu, ini tuh si mobil Bil, mobilnya ada di depan gue nih. Garasi putih nih. Dekat ini Beratap. Kok ada dua mobil di sini? Mobil lu kelapan lu. Nah, iya itu. Itu. Curi tadi. Oh, iya udah nih. Kelapan sipil ini nih. Tunggu, aku lagi nunggu John. Hei, lu di Garkot aku jalan dari karnaval tadi. Bro. Nah, kami mendapatkan order untuk kepalamu. What? Kepala. Hei, balikin mobil adik gue, weh. Weh. Lari, Kay, lari, Kay. Dikarkot, mobil dikarkot, kayak ditembakin. Dia ngincernya sih. Buru kejar terus. Tolongin gua. Sabar, OTW. Tapi di belakang. Dia orang gila anjir, toboy cok. Arah mana? Kay, arah mana, Kay? Bamas. Dia Han. Kepala gua katanya. Dia bilang tadi mau order kepala lu. Suruh siapa dia? Gak tahu, mungkin sangkut pautnya sama beruang dah. Lu arah mana, Kay? Kuburan sini. Oke. Tinggal aja deh, meja kuburan. Oke, gue ke kuburan nih. Johan, Bill, gimana, Han? Aman nggak? Aman. Gue arah kuburan nih. Ini siapa? Mobil putih. Ini cuci. Ini mau mesin mobil. Ini mobilnya. Tapi kenapa dia nyolong mobil, Mil, anjir? Gak tahu. Tadi di karnaval dia nyolong mobil gue. Ini kayaknya mau fitnah Kamek lagi. Mau fitnah keluarga Kamek dah dia dah.
Eh lu, berhenti lu anjay. Eh lu, berhenti lu. Eh, koboy. Hey, hey. Dia ngejarnya. Eh. Kaki gua ampe nih. Udah aman itu. Di dekat rumah konten lama. Berhenti lu anjay. Hadang terus ya, hadang terus. Pecah nih, pecah nih. Open terus lah. Senjata gua habis lagi ya. Mampus, pecah kaca gua ini. Weh lu menyerah lu. Oh boy, sialan lu ya. Weh cowboy, berhenti lu. Balikin mobil adek gue. We need backup. Dia manggil backup, cowok. Ramai mereka, cowok. Ramai kan backupnya? Iya, iya, mereka manggil backup. Dia udah minta backup nih. Ini kok namanya LW. Mereka nih. Wah, mampus, anjir, sumpah. Kurang ajar. Gudang nih, gudang. Backupnya gudang. Mobil apa backupnya? Mobil apa? Ramai gak cek? Dua orang. Nyangkut sih. Oh, shit. Kamu punya mobil apa? Ini mobil putih juga gitu. Yang mirip mobil jalan lagi. Wah, mampus tuh. Nyangkut lu. Mas, mulai tuh, pomnya cek. Anjir, awas, cok. Di gudang banget, aduh. Buru, kejar. Mobil lapannya bawa aja deh. Buru temen lu kan. Eh, dia nembakin kah? Mereka open, sumpah. Bisa, lo ambil mobil lo ya. Nggak, mereka ya pergi kemana tadi? Ya, mereka lari kemana tadi? Ambil, buru, Will, ambil, buru, gue backup cepet. Ambil dulu. Berhasil. Ini di dalam gudang sih, rame, cuy. Rame banget, bener. Oh, iya, cok. Mau ajar, kah? Kurangan peluru sih, cuy. Mereka udah open duluan, anjing, masalahnya. Open duluan mereka, cuy. Kita diem aja, ya, makin. Oh, iya, mereka ini, cok. Mereka prepare di gudang ini. Oh, rame pake juga anjir. Kayak anjir pakai baju putih. Itu Tuhan. Tinggal dua orang. Peluru gua. Eh, wow, lu ada peluru, Wak? Peluru apa? Lu butuh peluru apa? 50 atau 9 mm? Itu backup-annya datang lagi, mending kita cabut. Oh iya, coy, itu mereka pakai itu fort. Eh, rame banget. Cepet. Udah, yang penting mobilnya ini selamat kan? Aman kan mobilnya kan? Aman, udah. Cari tempat dulu dah kita dah. Di sini ikutin gua. Oke. Lo kenapa ngikutin muter jadi? Kata lo ikutin, kok kayak gue ikut? Sini nih. Kita harus sembunyi dulu. Yakin di sini. Parkiran ini. Akhirnya. Kok
bisa dicuri sih, Wil? Mobil lu gimana ceritanya dah? Enggak, tadi aku tuh di karnaval. Nah, aku lagi di karnaval, nah itu dicuri mobilku. Sama siapa? Sama si koboi itu? Iya. Nah, oke, ini Ji Johan bisa bantu jelasin dah tentang si koboi ini dah. Oke, biar lu gak salah paham dah. Han, coba lu jelasin tentang koboi ke Kay dah, Han. Biar Kay paham, Han. Yaudah, gue pengen denger omongan dari kalian dulu deh. Jadi si koboi ini tuh, waktu itu dia tuh sempat kerjasama sama si topi-topi beruang. Tapi sekarang tuh udah gak ada lagi kerjasama katanya. Nah, lu gak bohong kan? Lu gak nyuruh si koboi. Si koboi enggak, Kay enggak. Jadi si koboi ini juga dia yang nyulik istri gue. Istri gue diculik sama dia juga. Bohong lu. Lu sekongkol sama si koboi ya? Biar ngapain gua sekongkol sama di pihak gua. Makanya lu sekongkol sama si koboi ya? Enggak. Waktu itu juga ada kok dia waktu ini. Dia nembakin keluarga gua juga nih. Iya. Keluarga kita ditembakin waktu itu. Soal ini kan, soalnya istri gua juga diculik sama mereka. Lu enggak sekongkol kan sama si koboi? Biar lu kelihatan baik di depan gua. Makanya lu bantu gua. Kalau misalnya gue niat jelek, gue biarin lo mati tadi, Kay. Dikejar sama mereka, ngapain kami bantu juga? Iya, dia malah ya, ngejar kau juga kan, Kay? Iya, lo bantu karena lo pengen cuci tangan kan? Astaga, Kay! Lo kelihatan baik depan gue. Emang dari awal tuh tangan kita udah bersih, Kay. Ngapain kami cuci tangan lagi? Kan iya. Ada sangkut paut tentang pencurian lah, inilah. Apalagi sekongkol sama orang-orang tai. Apa hubungannya sama mobil gue? Kan mobil yang dicolong kan mobil si... si Wheels. Gue gak... ya gak terlalu peduli lah sama mobil... tapi yeah. Tapi gini loh, Kay, tadi gue sempat dengar kan, lu kayaknya harusnya denger dah. Dia tadi bilang gue order kepala lu gitu, katanya si koboi bilang. Iya, yeah, dia mau order kepala gue katanya. Iya. Yeah. Kayaknya mau dipenggal. Nah, masalah, masalahnya nggak tahu tuh. Itu ancaman semata atau kalian tahu tuh? Gak masalah, kemarin pun Morgan pun di sandra sama mereka. Morgan pun di sandra. Pas Morgan lagi main ke rumah Kamek. Gua sama Will juga tuh yang nge-backup, yang ngebantu Morgan. Iya. Yeah. Pencurinya siapa? Mereka gitu. Gua lebih curiga dalang sebenarnya itu topi koboi sekarang. Jadi kayak beruang itu bayaran dari koboi gitu ya. Kayaknya. Belum tahu pasti juga kan. Kayaknya kayak lu jangan salah paham dulu ke keluarga dan Kamek. Waktu itu tuh gue juga pernah dikejar sama mereka, si topi-topi koboi itu, terus di backup sama si beruang ini. Dan si beruang ngomong kalau misalnya dia tuh berhasil ngabisin si koboi, nyatanya enggak potong. Waduh. Wah, cik. Wah, wah. Kabur. Pergi, cok, pergi, cok. Diopen kita, cok, diopen, cok. Kabur. Roda gue kempes. Roda gue kempes semua, tolong roda gue kempes semua. Roda gue kempes semua, cok. Udah amanin diri dulu, oke? Cep. Anjir emang, cok, bangke. Sumpah. Tiba-tiba di open, cok, gila, anjir. Kurang ajar, cok, kita di HBD, cok. Kita amanin diri dulu deh, kita amanin diri dulu, guys. Anjir emang. Tiba-tiba di HBD, cok, bangke emang. Anjir, sumpah. Sialan, ah. Kita di mana? Udah aman nih, gua ke rumah Kamek. Lu di mana? Lu di mana, Will? Lu di mana? Gua OTW nih. Udah. Lu di mana posisi lu? Udah. Oke, ke gudang, gue ke gudang. Lu kan ada senjata, sama aja lu antar nyawa dong, Bo. Gue ada senjata. Anjir, mereka rame banget, cok. Ada 5 lebih, cok. Oke, gue coba alin. Udah, kita persiapan dulu deh. Ayo, mereka rame ya. Kita kumpul dulu ya, jadi satu dah. Ntar gua persiapan